let's get lost. Let's go. Ini Neng bawa makanan. Pacar. Ini pacar saya. Oh, namanya siapa? Halo, Rina. Oh? Rina. Oh, Rina. Ini mendingan sambil cari tempat duduk dulu yuk. Yuk, di sini yuk. Di mana? Sini, sini, sini. Ayo, A, ini makan dulu. Neng bawa makanan spesial loh buat A'a. Cepat-cepat amat sih padahal. Nih, A, makan dulu. Kamu kan makan? Enggak, kan udah barusan. Kenapa kan makan di sini aja tuh, barengan? Enggak, kan ini buat A'a. Itu A, rambutnya udah mulai gondrong kayaknya. Ya ntar aja dicukurin lah kalau misalkan udah punya duitnya gitu. Kamu kok tambah cantik mulu sih sekarang mah? Ya kan ini dandan buat A'a. Oh, masa sih? Dandan atau dandan? Jadi bang, jadi malu deh ngeliatin dia, Neng, terus. Masa sih, kenapa harus malu? Ya malu aja gitu. Soalnya kan kamu orangnya juga begini adanya, gak punya, gak bisa dandan. Ya kan Neng mah nerima apa adanya. Oh, emangnya Neng apa? Mau gitu, jadi pacar Ais, orang gak punya gitu, orang yang gak punya. Ya kalau Allah merestui ya mau-mau aja. Syukur deh kalau misalkan Neng mau menerima apa adanya, A juga ikut bahagia kok. Saya boleh nanya gak sama kamu? Ini kan kamu cantik, maksudnya secara fisik juga sempurna. Tapi kenapa kamu milih Soleh? Soleh itu pekerja keras, saya suka orangnya kayak gitu, gak kekanak-kanakan gitu. Oh. Tapi Soleh sayang gak sama Rina? Ya kalau Soleh sih sayang banget sama Rina, mah dari semenjak kenal juga. Kalau Rina? Ya tadinya sih biasa-biasa aja sih, sekarang sih sayang. Ah, Bibi sama Ruben, Neng pulang aja yuk, ini udah sore soalnya. Mau kerja waktunya pulang. Ya udah tuh kita pulang aja yuk dulu. Ya, yuk pulang yuk. Ya, ya. Mereka aja gandengan kok bensu. Masa gak boleh sih gandengan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Neang. Neang, kan kemana we atuh? Jual-jual naon atuh? Jaba anak kayak nasi Muhammad Sonak yang dahar ge. Lewul. Boga salah kitu kan cicingnya tuh. Ketika kami datang ke rumah Soleh, terlihat Ibu Soleh meneteskan air mata sambil berbicara kepada Bapak. Apa yang terjadi? Kenalin nih Rina. Iya. Pengen kenal sama Umi, Bapak, Bapak. Katanya Rina pengen main dari kemarin. Anak siapa? Pacar. Anak siapa pacarnya? Di mana rumahnya? Ya, rumahnya di situ dalam sekat kok. Gak jauh ini, anaknya Bapak Aceh. Iya. Sama Abi Ayah. Cantik ya, Mak, Bu? Iya, cantik. Pacarnya Oleh juga cantik. Oh. Olehnya doang, itu cuma gini. Emang kalau kondisi gini gak boleh punya pacar? Boleh. Iya, boleh. Bu, kalau boleh tanya gak? Boleh. Tadi saya nggak sengaja ngintip ibu di dalam lagi nangis. Kenapa? Atau kan
punya anak si Muhammad Soleh udah ngambil pacar, mau dikawinin, boro-boro ngawinin anak. Yang dahar juga nggak ada, yang sini juga udah sore, nggak punya beas, nggak punya, nggak punya uang. Minta ke bapak kalah nyarekan. Sabar ya Bu, Soleh juga akan berusaha kok demi ibu, demi bapak. Pokoknya jangan pada berantem mulu tiap hari. Tiap hari juga Soleh berusaha demi bapak sama Umi di sini. Sabar aja, doain aja Soleh, semoga dapat gaji gitu kan. Kasihan Soleh, juga bilang gitu, ibu juga sedih. Sekarang sih memang belum rezekinya kita. Sekarang memang kita hidup orang gak punya. Siapa tahu besok-besoknya gitu kan bisa. Bisa lah kita berusaha juga. Amin, yakin, mudah-mudahan Gusti Allah gak ijabah. Pengabulkan Gusti Allah. Sabar ya Bu, Tuhan pasti memberikan rezeki pada keluarga ibu. Neng, sing sabarnya Neng. Iya Mi. Kalau mau tungguin aja. Udah sabar-sabar lamanya, udah punya uang ntar. Ya nggak apa-apa kok Bu. Ina mah sayang sama Asoleh. Ya udah ibu sekarang istirahat aja yuk. Nggak apa-apa ibu. Biasa. Sabar. Soleh, mau kemana itu? Mau jualin ini. Hah? Ya mau jualin ini. Loh, mau jual di mana? Ya sama temen aja. Siapa tahu aja gitu temen. Ada yang minat, ada yang suka sama ini. Ini gak apa-apa, ini barang kesayangan kamu. Ya gak apa-apa walaupun barang kesayangan juga. Rela kok. Kalau paling apa yang ngilangin ini demi orang tua. Pada orang tua gitu selalu sakit, selalu nangis. Lebih baik kehilangan ini barang. Tapi saya temenin ya. Ya ya enggak apa-apa. Yuk. Ayo yuk. Oke. Okay. Eh, asisten.